perkembangan ini. Kemeriahan Aidilfitri terus dirasai walaupun sudah memasuki pertengahan Syawal. Tidak ketinggalan Melaka FM turut mengambil peluang mengadakan rumah terbuka Aidilfitri bersama peminat dan pendengar setia radio nombor 1 Orang Melaka itu. Kira-kira 300 kaki tangan bersama pendengar setia teman Melaka FM berpeluang beramah mesra dalam majlis yang diadakan saban tahun. Menurut pendebanya Nur Azrin Zulkifli, ia bertujuan mengeratkan silaturahim sekaligus menghargai semua pihak yang bertegulumus memastikan kejayaan Melaka FM untuk terus unggul dalam kalangan pendengar. Hari ini Melaka FM mengadakan rumah terbuka sepenuh Aidilfitri 2017 ni. Dia melibatkan semua kaki tangan Melaka FM dan melibatkan semua bersama teman dan pendengar kami untuk merapatkan lagi ukhuwah dan persaudaraan bersama dengan teman lah. Antara juadah yang disediakan dalam majlis berkenaan termasuk kambing golek, rendang dan sate. Rata-rata pendengar setia yang hadir teruja berpeluang meraihkan Aidilfitri bersama penyampai radio kesayangan mereka. Oh, malam ni terlalu teruja sangatlah sebab daripada rumah tadi ingat nak berjumpa kawan-kawan lama dengan DJ-DJ teman Melaka FM. Memang rasa seronok sangat-sangat dan mengucapkan selamat hari raya kepada semua pendengar. Saya rasa amat berbesar hati kerana dapat berjumpa dengan DJ-DJ. Hanya sebelum tu dengar dekat radio aja. Bila dapat bertemu macam ni, rasa teruja lah. Jadi, rasa suka hati sangatlah dekat majlis yang dianjurkan oleh pihak RTM Radio Melaka.